Iya, tepuk tangan yang dua. The youngest Royal Concert Director, Bapak Ari, ya. Iya. Tenang dulu. Thank you banget. Selesai acara kita makan palu basah nih. Iya. Satu mic lagi boleh? Iya, satu mic lagi. Oke, Bapak Ibu, namanya sharing ya, supaya pembukaan ini atau opening ini senang semua ya. Oke, siap. Baik, iya, gimana kabarnya Bro Ari? Hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Gimana rasanya nemenin saya di panggung ini? Deg-degan ya gitu. Oke Bro, saya mau nanya nih ya, sekarang usia berapa Bos? Sekarang usia 26. 26 tahun, tepuk tangan Bapak Ibu. Royal Crown Star Director usianya berapa? Yes! Join KK tahun berapa Pak? Saya gak mau di KK itu tahun 2018 bulan Maret. Bulan Maret, berarti usia berapa? Usia 20. 20 tahun, tepuk tangan selanjutnya Bapak Ibu, keren banget. Siapa di sini usia 20 tahun? Bapaknya ada tuh. 20 tahun, ya? Ya, 20 tahun udah gabung KK gitu kan. Lalu boleh nanya enggak? Kan tadi saya dengar dari salah satu putranya Crown Star Director ya. Beliau ngomong kok enggak dari dulu-dulu ya saya join KK. Ternyata di KK tuh enak. Sebagai Gen Z, boleh dong emak-emak ini nanya ya sharing. Enaknya apa aja sih jadi Royal Crown Star Director? Cie-cie, kasih semangat dulu, kasih semangat dulu. Ya, kalau enaknya jadi Royal Crown itu terlalu banyak sampai susah disebutkan di sini. Wah, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Ayo, 3 poin aja sebagai Gen Z. 20 tahun. Ya, yang biasanya apa-apa masih minta emaknya. Dia udah mulai bisnis gede dan menjadi Royal Crown Star Director. Boleh kasih motivasi enggak para Gen Z yang ada di tempat ini? 3 poin yang Anda temukan dan Anda fight untuk jadi Royal Crown Star Director. Coba. Kalau saya jujur ya, teman-teman semuanya, saya bersyukur sekali karena saya kenal KK Indonesia ini di usia saya yang sangat muda. Saya bertemu dengan mentor saya yaitu Royal Crown Star Director Pak Chandra Putranegara. Tepuk tangan buat beliau. Saya bertemu juga dengan Royal Crown Star Director Bapak Cristianto Felix. Mereka banyak sekali mengajarkan saya tentang ilmu kehidupan, tentang ilmu berbisnis, tentang pokoknya semuanya saya belajar dari mereka. Dan saya sangat bersyukur, hal yang paling simpel yang saya dapatkan ketika awal saya bergabung ke Indonesia, saya dulu orangnya gak mampu ya, kalau ngomong depan umum begini selalu gemetar-gemetar, takut, bingung ngomong apa, kadang justru lutut saya bicara, saya bingung mau kasih tau apa kepada teman-teman semuanya. Tapi saya bersyukur karena bergabung di bisnis ini, awalnya saya dulu gak mampu untuk bayar uang kuliah sendiri, saya bisa bayar uang kuliah saya sendiri, saya bisa bayar uang kuliah saya S1 dan S2 sendiri. Ya, saya sangat bersyukur. Kalau mungkin bukan karena KK Indonesia, saya nggak yakin saya bisa bayar uang kuliah. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Luar biasa ya. Satu pertanyaan lagi. Dari bergabung sampai akhirnya mengambil keputusan menjadi Royal Crown Star Director, itu berapa tahun, Pak? Ketika saya bergabung itu tahun 2018. Saya capai Royal Crown itu tahun 2021 ya. Masya Allah. 2021 awal sampai akhir. Keren nah, sekali. Tepuk tangannya lebih keras lagi Bapak Ibu ya. Lebih keras lagi Bapak Ibu ya. Berarti 2018 ke 2021. 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun ya. Mulai dari starting sampai jadi Royal Crown Director. Ya, Bapak Ibu semua ini beda tipis dengan saya. Ya, beda tipis dengan saya. Saya gabung di KK tahun 2005 dan saya mencapai Royal Crown Star Director itu tahun 2021, Bapak Ibu ya. Beda tipis ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini ya, apa rahasia dari apa yang ingin saya sharing bersama sahabat saya ini? Nah, nantikan di materi saya nanti. Luar biasa beliau. Luar biasa 3 tahun mencapai Royal Bapak Ibu. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi dan terima kasih banyak buat. Oke, sebelum saya turun, ya. Budia adalah salah satu inspirator saya. Masya Allah. Saya masih ingat ya, Budia itu hari sharing ya. Saya itu hari pernah ikut satu acara anniversary KK Indonesia di Bali. Siap. Itu hari peringkat saya masih ruby star manager, satu kaki sampai dua kaki lah. Itu hari saya datang di acara itu, saya tim saya yang saya bawa mungkin cuma sekitar 10 sampai 20 orang, tapi saya lihat
Budia naik ya, sharing sangat luar biasa. Saya lihat juga Pak Hendra Limantara sharing sangat luar biasa, dan mentor saya Pak Chandra Putranegara. Dan saya yakin kalau saya fokus di KK 2-3 tahun dari hari itu, saya yakin saya juga bisa naik di puncak sama seperti mereka di Royal Crown. Masya Allah. Jadi berikanlah inspirator-inspirator saya. Thank you. Oke, okay, terima kasih Pak Arin. Ya, sukses selalu. Oke, okay, pinjam Pak. Iya.